Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amala. وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم آمين. Para jemaah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini Allah masih mudahkan hati kita, memudahkan jasad kita, memudahkan langkah kaki kita untuk menuju salah satu rumah dari rumah-rumahnya. Semoga yang kita usahakan di malam hari ini tercatat sebagai amal kebaikan pemberat timbangan kita semuanya di akhirat kelak nanti. Allahumma amin. Dan pada malam hari ini kita sampai pada hadis yang ke-23 yang bertemakan Jawami'ul Khair, yaitu kumpulan-kumpulan kebaikan. Dan dalam hidup ini memang tugas kita adalah berbuat kebaikan, memperbaiki yang tidak baik, menyempurnakan yang kurang, sehingga kita semuanya tatkala dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebaik-baik hamba dan sebaik-baik manusia. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, An Abi Malik Al-Harits bin 'Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari sahabat Malik, afan, dari sahabat Abu Malik, kunyahnya adalah Abu Malik, namanya adalah Al-Harits ibnu Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, at-tahuru syatrul iman, bersuci adalah sebagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan ucapan zikir alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard, dan ucapan subhanallah dan begitu pula alhamdulillah mengisi atau memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan solat adalah cahaya. Was-sadaqatu burhan, dan sedekah adalah bukti nyata. Was-sabru diya', dan sabar adalah sinar. Wal-Qur'anu hujjatun laka au 'alaika, dan Qur'an itu bisa jadi pembelamu atau penuntutmu. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsah famu'tiquha au mubiqu'iha, setiap orang pada setiap pagi mereka berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang membebaskan jiwanya dan juga ada juga yang membinasakan dirinya. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, para jamaah yang semoga mendapatkan curahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sebenarnya tidak terlalu panjang, tapi mencakup banyak hal yang apabila tidak cukup kita bahas di pertemuan kali ini, maka insyaallah akan kita usahakan untuk menyelesaikannya di pertemuan yang akan datang. Yaitu dari sahabat yang kunyahnya adalah Abu Malik. Abu Malik berarti laki-laki, punya anak namanya Malik. Abu Malik bapaknya Malik. Nama aslinya adalah Al-Harits. Anaknya Asim.
Al-Asy'ari nisbatnya. Semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman." Bersuci adalah sebagian dari iman. Para jemaah sekalian, bersuci di sini bisa dalam dua hal. Bersuci itu ada dua macam. Macam yang pertama adalah bersuci dari segala noda-noda kesyirikan, noda-noda menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari dosa-dosa yang telah kita lakukan, yaitu taharatun minasyirki wadzunub, bersuci dari dosa-dosa, bersuci dari segala macam kesyirikan, dan bersuci dari segala hal yang itu merupakan hal yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan kesucian yang ini adalah mengambil porsi yang sangat penting sekali. Bahkan bersucinya seseorang dengan air wudu tidak akan sah kalau dia masih menyimpan dalam hatinya noda-noda kesyirikan. Betapa banyak orang yang jatuh ke dalam kubangan kesyirikan namun dia tidak sadar. Tidak sadar menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai gelang jimat misalnya. Mas, jenengan kok pakai jimat? Kenapa? Oh, biar selamat, biar gak celaka. Mas, warungnya kok pakai ngubur kepala kambing? Kenapa? Biar laris. Mas, sampean kok pakai apa namanya batu akik yang gede ini untuk apa? Ini untuk biar kalau ketabrak kebal. Betapa banyak kita percaya-percaya atau saudara-saudara kita atau mungkin kita sendiri yang percaya terhadap ramalan-ramalan dukun. Beberapa waktu yang lalu ya, yang viral itu ada dukun yang lapor polisi. Dukun kok lapor polisi? Biasanya kan orang lapor polisi gagal terus lapor ke dukun. Nah ini dukunnya lapor polisi karena apa namanya dianggap pembohong. Nah itu adalah noda kesyirikan yang sangat berbahaya. Dan para jamaah sekalian, kita haruslah berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari terjerumus kepada dosa-dosa kesyirikan. Toharah atau kesucian yang kedua adalah kesucian badan. Kesucian diri kita dari najis secara hissi, secara maknawi. Tatkala kita terkena najis, maka kita bersuci. Orang hendak melakukan sholat, maka hendaknya dia berwudu untuk menjaga kesucian dirinya. Dan para jamaah sekalian, di antara para ulama juga ada yang memaknai bahwasannya at-tahuru syatrul iman. Al-iman di sini juga bisa bermakna sholat. Al-iman itu juga bisa bermakna sholat. Artinya bersuci itu juga sebagian dari sholat. Dalilnya adalah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah pada tahun ke-13 Hijriah, dari Makkah ke Madinah. Di awal-awal Rasulullah hijrah, kiblatnya itu tidak menghadap ke Masjidil Haram, tapi menghadap ke Masjidil Aqsa. Kurang lebih selama 16-17 bulan. Nah, sama orang Yahudi dibuli. Apa orang Islam ini? Kiblat kok niru-niru kami? Kiblat yo bikin sendiri sana. Orang Yahudi itu kan mereka juga ibadah. Ibadah mereka, sholatnya orang Yahudi menghadap ke Baitul Maqdis. Awalnya kaum muslimin itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis sampai awal-awal hijrah. Setelah dihina oleh orang-orang Yahudi, Rasulullah berharap semoga kiblatnya dipindahkan ke arah Makkah.
Akhirnya setelah 16 bulan setelah hijrah, setahun lebih, setahun setengah ya. Setahun setengah, kalau bayi umur setahun setengah sudah bisa lari-lari gitu ya. Akhirnya dipindahkan. Lah Rasulullah, kalau kiblatnya dipindahkan ke Makkah, lah kemarin-kemarin yang kita sholat menghadap Baitul Maqdis, batal apa enggak kira-kira? Orang kan penasaran. Yang kemarin meninggal sudah sempat sholat menghadap Baitul Maqdis, lah kok meninggal dan kiblatnya dipindah? Lah sholatnya sia-sia kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, turunlah ayat wa makana Allah liyudhi'a imanakum innallaha binnasi la'urufur rahim. Tidaklah Allah untuk menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya iman di sini adalah salat kalian. Jadi Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan salat kalian yang telah kalian tunaikan, yang kalian laksanakan menghadap Baitul Maqdis. Innallaha binnasi la'urufur rahim, dan sesungguhnya Allah itu sungguh penyayang dan lembut kepada manusia. Jadi makna yang ini, tadi kan kita membahas makna yang pertama adalah sucian dari kesyirikan, dan yang kedua adalah kesucian dari hadas dan najis. Oleh karena itu, maka dapat kita ketahui bersama bahwasannya wudu adalah syarat sahnya sholat. Orang kalau mau sholat tidak berwudu, maka sholatnya tidak akan diterima. Baik, orang sholat maghrib, kemudian masuklah waktu sholat isya, apakah harus berwudu lagi? Kalau tidak batal, tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Lah Ustaz, saya itu maghrib jelas-jelas wudu, waktu sholat isya ragu batal apa enggak ya? Apa yang harus kita ambil? Maka jika kita yakin sudah wudu dan ragu batal apa tidaknya, maka hukumnya kita masih berwudu. Apakah wajib wudu lagi? Tidak wajib, tapi sunnah karena masih punya wudu di waktu maghrib. Dan ragunya kita tidak dianggap karena kita yakin sudah wudu. Tapi kalau sebaliknya, saat tadi saya itu ragu wudu atau belum, wudu atau belum, maka hukum asalnya belum wudu karena yakin belum wudu, sehingga wudunya itu ragu, wudu antara sudah dan belum. Kalau ragu berarti dianggap belum. Baik. Dan juga wudu ini para jamaah sekalian merupakan satu ibadah yang pahalanya besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddaa nahwa wudhu'i hadza, tsumma shalla rak'ataini." Kata Rasulullah, siapa saja yang berwudu seperti wudu saya. Kata Rasulullah apa? "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sebagian orang ada yang menganggap muni usolli itu bilang usolli. Muni itu bukan bahasa Jawa ya. Ra'aitu muni, kamu melihat saya salat. Di sini Rasulullah mengatakan apa? Barang siapa yang berwudu seperti wudu saya, kemudian salat dua rakaat, la yuhadis fiha nafsuh, atau la yuhadis fiha nafsahu, dan dia tidak berhayal dalam salatnya, artinya salatnya khusyuk, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhambi, atau ghufirallahu ma taqaddama min dhambi, maka dosa-dosa yang sebelumnya dia lakukan telah diampuni. Rasulullah pernah memberikan permisalan, kalau ada orang di depan rumahnya itu mengalir air yang bersih, dan kemudian dia mandi membersihkan diri di air itu 5 kali sehari, apakah tersisa dosanya? Kata para sahabat, yunda Rasulullah, air bersih kok. Dan zaman itu para jamaah sekalian, Jazirah Arab itu sulit air. Air itu air zam-zam ada, tapi sempat hilang. Nah, begitu pula dengan perumpamaan sholat. Sholat itu kalau ibaratnya adalah mandi 5 kali sehari. Baik.
Itu kalau dia melakukan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, maka harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah, ucapan zikir alhamdulillah, itu memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Ucapan zikir subhanallah walhamdulillah itu memenuhi langit dan bumi. Pahalanya sangat besar. Di sini para jamaah sekalian, menunjukkan kepada kita semuanya bahwasannya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar. Dan kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Salah satunya adalah alhamdulillah atau subhanallah walhamdulillah, ditambah juga wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah pagi dan sore. Dan Rasulullah juga bersabda, sabaqal mufarridun, telah mendahului kita semuanya orang-orang yang bergelar al-mufarridun. Qalu, wa mal mufarridun ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, mufarridun itu sinten? Siapa mufarridun itu? Kata Rasulullah, adzakirun Allah katsiran wa dzakirat. Mereka lah orang-orang laki-laki dan perempuan yang banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa lisannya basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ini ibadah yang gratis para jemaah sekalian. Zikir itu membayar napa mboten? Mboten nggih. Alhamdulillah, subhanallah. Atau kalau waktu banyak dosa ya, astagfirullah, astagfirullah. Ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, biasanya orang mengatakan apa? Wah, gitu ya, atau apa, wow, atau wah, atau wah, pi'i. Gantilah dengan subhanallah. Kalau dapat rezeki, ucapkanlah alhamdulillah. Selamat dari bahaya, alhamdulillah. Dapat musibah, jangan bilang waduh kena iki wis. Jangan bilang waduh, tapi bilang apa, inna lillah atau qaddarullah. Intinya lisan kita dengan ucapan yang baik. Atau misalnya kita sedang ya di rumah lah, misalnya sedang jualan di pasar, jualan di warung, jualan di toko, dan pas nggak ngapa-ngapain kan, jualan kan nggak mesti rame, kadang ya nggak ada orang, itu daripada apa namanya ngobrol sama temannya, daripada jagongan kata orang Jawa, daripada membahas tetangganya gitu ya. Atau misalnya ibu-ibu pas sedang rewang, punya tetangga yang sedang punya duwe gawe gitu, kata orang Jawa gitu ya. Ada orang tetangganya nikahan, daripada membahas aibnya tetangga, daripada membahas tetangganya yang cerai dan nikah lagi, daripada membahas tetangganya yang punya gelang baru tapi imitasi, mending dzikir. Jadi susah-susah wong dia yang mulai duluan. Ya udah, kalau tetangga yang mulai duluan, ya jenengan bilang gini aja, baik ibu-ibu sekalian, biar rasan-rasan kita barokah, kita baca dengan bacaan Al-Fatihah misalnya, atau bacaan apa gitu ya, biar tidak jadi rasan-rasan. Karena kalau kita misalnya jenengan sambil ngulek, bismillah, subhanallah, 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 sambil ngulek satu kali ulek, biasanya ngulek bumbu itu sekitar 27 kali ulekan halus bumbunya, itu kalau tenaganya kuat. Nah, daripada sambil ngibah ya, sambil zikir, sambil mengingat Allah Ta'ala,
Kalau merasa pas banyak dosa, ya zikirnya itu dinikmati. Kalau kita sedang beristighfar, ya jangan cuma di mulut saja. Istighfar itu lisannya berzikir, hatinya nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa banyak dosa, astagfirullah, ngerasani tonggo. Astagfirullah, durhaka sama orang tua. Astagfirullah, apalagi? Belum bayar utang. Astagfirullah, habis nendang kucing, misalnya gitu ya. Astagfirullah, habis apa namanya? Menyakiti siapa gitu ya. Astagfirullah, kenapa? Pokoknya sambil ingat dosa-dosa, ya Allah, minta mohon ampun ya Allah, astagfirullah gitu. Tatkala sedang bersyukur, alhamdulillah, diingat-ingat, alhamdulillah sehat. Tapi yang enggak usah diucapkan, ya dalam hati saja diingat-ingat. Ingat ke Allah taala, ya Allah, alhamdulillah selamat, selamat. Alhamdulillah dagangannya laris. Alhamdulillah diberikan kesembuhan. Jangan sampai alhamdulillah tetangganya apa namanya kecelakaannya sampai, astagfirullah. Jangan sampai ya, karena benci sama tetangganya, tetangganya kena musibah, alhamdulillah akhirnya Allah Maha Adil. Ya jangan gitu. Ya. Meskipun jenengan tinggal sama orang soleh, ada enggak orang soleh ngeselin itu, ada enggak? Orangnya soleh tapi ngeselin, ada enggak? Ya banyak. Orang soleh itu bukan malaikat, tetap manusia. Meskipun dia soleh, ngeselin itu banyak. Kata Allah Ta'ala apa? Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Sabar-sabarlah kalian terhadap orang-orang yang soleh, yang mereka itu senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan sore, ingin hanya ikhlas lillahi taala. Tapi sabar, sabar sama orang seperti itu, karena orang soleh tapi ngeselin itu banyak. Ya, terkadang itu gini para jamaah sekalian. Orang yang gampang merasa tersinggung dengan tetangganya, gampang merasa terganggu dengan tetangganya, itu biasanya malah dia sendiri yang ngeselin gitu loh. Seringkali gitu. Ya kalau tetangganya misalnya apa namanya mukul-mukul tembok dan suara yang ganggu, ya yes enggak apa-apalah ya, itu kita ikhlaskan aja. Kan seringkali kita juga ganggu tetangga gitu. Nah, makanya jangan sampai tetangganya misalnya ada musibah, syukur kamu, alhamdulillah gitu. Jangan sampai seperti itu. Justru kalau tetangga kita mendapatkan musibah, ya kita apa? Harus merasa sedih juga gitu ya. Jangan sampai dia itu kemarin habis nyakiti saya, sekarang dia dapat balasannya, itulah keadilannya. Ya jangan gitu. Karena sesama muslim itu apa? Seperti bangunan atau seperti jasad yang satu. Idza tada'a uddun tada'a sa'irul jasad. Jika satu anggota tubuh yang terluka, maka seluruh tubuh akan merasakan deritanya. Ibaratnya orang muslim satu tubuh sakit, dari misalnya tubuhnya itu giginya yang sakit, maka satu tubuh enggak bisa tidur. Misalnya habis punya di jempol kakinya itu ada kuku yang panjang, terus kejedot meja, itu gurih rasanya itu ya. Itu yang kejedot kakinya, yang merintih itu lisannya, karena satu tubuh. Harusnya seperti itu. Sesama muslim itu tetangganya sakit, ya jenengan merasakan duka yang dia rasakan. Jangan disyukur now ya. Jangan sampai malah berbuat jahat sama tetangganya. Dan berjamaah, kita kembali ke zikir yang tadi. Tatkala kita berzikir alhamdulillah, kita meyakini bahwasannya Allah memberikan kenikmatannya kepada kita. Dan tatkala kita memuji Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, maka kita merasa Allah lah yang pantas dan berhak dipuji. Dan kita para jamaah sekalian memuji Allah Subhanahu wa taala karena dua hal. Secara umum kita memuji karena dua hal. Yang pertama, karena memang Allah Subhanahu wa taala layak untuk dipuji. Yang penuh dengan kesempurnaan, yang penuh dengan keagungan, yang penuh dengan kebesaran. Itu yang pertama. Yang kedua,
Kita memuji Allah karena nikmat-Nya yang begitu banyak sekali yang tidak mampu kita hitung telah dicurahkan kepada kita semuanya. Dari mulai bangun tidur kita bisa nafas, itu mahal harganya. Apalagi udara di Wonosalam ini lebih bagus daripada Surabaya, saya yakin. Pasti mahal. Orang kalau ngamar di rumah sakit, beli tabung oksigen, itu harganya mahal. Kemudian kita masih bisa membuka mata. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa bergerak. Dan kita merasakan keamanan. Kata Rasulullah apa? Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadih wa indahu qutu yaumihi. Barang siapa yang bangun di pagi hari, dia aman di daerahnya, di rumahnya, di negerinya, merasa aman, tidak ada perang sebagaimana yang terjadi di sebagian negara-negara kaum muslimin. Semoga Allah memberikan mereka kemenangan. Barang siapa yang bangun di pagi hari, dia aman di rumahnya, aman di negerinya. Mu'afan fi jasadih, sehat badannya. Wa indahu qutu yaumi, dan dia bisa makan hari itu. Fakannama hizat lahu dunia, seakan-akan dia memiliki dunia dan seisinya. Ya, meskipun enggak punya mobil, enggak punya Alphard, enggak punya tanah, enggak punya sawah, yang penting bangun pagi merasa aman di rumahnya, itu sudah luar biasa. Saudara-saudara kita di Palestina, bangun itu tidur, bangun sudah, kalau kejatuhan rudal ya sudah pindah alam, sudah ke akhirat. Atau mungkin nenek moyang kita pas di zaman Belanda, mungkin ya, zaman Belanda, mbah-mbah kita zaman dulu pasti merasakan hal yang tidak aman. Mau tidur khawatir diserbu sama Belanda zaman dulu. Kemudian ketika bangun sehat badannya, itu alhamdulillah. Jenengan lihat orang-orang di rumah sakit, mereka bangun bau infus, ada suara mesin apa itu ya, yang titit itu ya di rumah sakit itu ya. Bangun di hidungnya ada apa namanya, selang. Bangun di tangannya ada jarum. Bangun enggak bisa bangun, bisanya didorong pakai apa namanya, troli. Kemudian dia punya makanan di hari itu. Hari itu bisa makan minimal Indomie. Itu sudah seakan-akan punya dunia dan seisinya. Betapa banyak orang yang saya pernah melihat berita di satu daerah di Afrika sana. Mereka itu karena saking kelaparan dan miskinnya, mereka buat makanan pokok yang bahan dasarnya dari tanah liat. Tanah liat dicampur apa gitu ya. Kemudian dijadikan cemilan kayak kita makan roti gitu ya. Itu mereka cemilan seperti itu. Dan mereka gak punya makanan itu. Dan alhamdulillah, insya Allah jenengan sudah makan semua ya. Pagi sama siang sudah semua gitu, insya Allah ya. Kecuali yang puasa mungkin insya Allah sudah ya. Dan alhamdulillah minimal kita bisa makan nasi kalau kita ya. Kalau di Indonesia bikin makan nasi. Dan juga tidak sampai apa namanya mengganjal dengan batu karena kelaparan. Rasulullah dulu itu sampai mengganjal perutnya dengan batu karena kelaparan. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang sangat besar, sangat banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kata Allah taala, seandainya engkau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu. Karena saking banyaknya, kita bisa bersyukur alhamdulillah, kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Itu juga karunia Allah taala. Nah, karena nikmat Allah yang sangat banyak dan sangat besar, kita harus bersyukur. Dan cara untuk bersyukur adalah menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Punya motor misalnya. Punya motor
bagaimana cara, itu adalah sebuah nikmat. Bagaimana motor ini digunakan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segi ibadah. Punya misalnya punya makanan, itu rezeki, nikmat dari Allah taala. Maka tatkala kita makan, niatkanlah dalam hati kita agar saya makan makanan ini untuk bisa menegakkan tulang punggung saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makan paling tidak ya rata-rata orang makan 3 kali sehari. Kalikan dia hidup misalnya 80 tahun, sehari makan 3 kali. Setiap kali makan itu niat ibadah. Maka itu pahala yang gratis. Bedanya orang yang ngerti dan yang tidak tahu adalah orang yang tahu ilmu, kebiasaannya dia, adahnya dia itu ibadah. Kebiasaan dia, kegiatan sehari-hari yang sifatnya itu kebiasaan, bisa bernilai ibadah. Mau makan, niatkan untuk nanti biar bisa kuat sholat, kuat ngaji, kuat baca Quran, kuat ini dan itu, yang niatnya adalah ibadah. Mau tidur, tidur niatnya adalah untuk apa? Untuk agar bisa sholat nanti bangun tepat waktu. Mau berpakaian, niatnya nutup aurat sebagai perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat misalnya pakai sendal, hal yang sangat sederhana, pakai sendal, bisa nggak dapat pahala? Bisa. Gimana? Pakai kaki kanan duluan, kemudian baru kaki kiri. Ngelepasnya kaki kiri duluan, kemudian kaki kanan. Jangankan itu, masuk kamar mandi buang hajat, bisa gak dapat pahala? Bisa. Bagaimana caranya? Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai kaki kiri. Keluarnya pakai kaki kanan, doanya apa? Ghufronaka. Itu semuanya pahala 24 jam. Kalau orang yang gak ngerti, ibadahnya pun akan jadi adat istiadat saja. Kenapa puasa, Mas? Yo sungkan gak poso di sana wong akeh. Oma cedak masjid. Loh, Mbak, sampean lapo kajian? Saya enggak kajian, apa kata dunia? Gengsi dong, gitu ya. Saya kan pemimpin arisan. Kok enggak kajian, nanti dikira enggak amanah dalam mengelola duit misalnya. Mas, sampean sholat sunnah kenapa? Itu dekat calon mertua. Enggak sholat sunnah enggak jadi, enggak lancar ini nanti. Mbak, sampean kenapa jilbaban? Iya, mau ada tadi ketemu istrinya Bu RT. Kalau enggak jilbaban sungkan, gitu ya. Bu, kenapa pakai bojana muslimah? Soalnya jualan di pasar, khawatirnya nanti kalau enggak pakai bojana muslimah, khawatirnya dianggap enggak amanah misalnya. Itu akan jadi adat istiadat saja. Kalau orang yang ngerti adatnya itu jadi pahala. Kalau orang yang gak ngerti, maka ibadahnya pun akan jadi adat istiadat. Bahkan mungkin ibadahnya bukan karena Allah Ta'ala. Kenapa haji? Biar punya gelar Bang Haji. Gitu ya. Biar bisa dipanggil Pak Haji. Padahal ya Imam Syafi'i itu haji. Tapi gak ada Haji Syafi'i, itu gak ada. Haji Syafi'i ada di Indonesia. Haji Syafi'i namanya. Ada, tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi itu semuanya haji, tapi gak dipanggil Haji Syafi'i, Haji Hambali, enggak ya. Ya itu orang Indonesia saja gitu ya, haji gitu ya. Baik. Jadi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena nikmat yang sangat-sangat besar dan sangat banyak sekali yang kita gak mampu menghitungnya. Kalaulah seandainya lautan dijadikan tinta, kemudian ranting pohon di bumi ini dijadikan penanya, pulpennya, untuk nulis nikmat Allah satu-satu, enggak cukup. Sangat-sangat tidak cukup. Satu syaraf dalam tubuh kita, kalau itu putus satu saja, kan jumlahnya kan katanya jutaan atau miliaran, anda enggak tahu ya. Pokoknya banyak syaraf dalam tubuh kita. Satu saja putus, bisa jadi orang itu kena stroke. Konon katanya gitu, wallahu alam. Intinya nikmat Allah sangat banyak sekali. Allah berfirman,
Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi." Nabi itu sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir dalam setiap waktu, ya kecuali di kamar mandi. Itu enggak boleh. Rasulullah itu tatkala beliau berjalan, tatkala beliau safar, tatkala beliau tidak sedang beraktivitas tertentu, maka beliau sibukkan dengan berzikir. Para ulama zaman dulu itu ada yang mereka itu kalau masuk kamar mandi pasti gigit sesuatu, entah gigit sorbannya, entah gigit apalah, pokoknya gigit sesuatu. Kenapa? Khawatir lupa sehingga nanti zikirnya di kamar mandi karena kebiasaan zikir. Jadi pas masuk kamar mandi khawatir lupa nanti zikir di kamar mandi malah dosa dan itu terlarang. Zikir di kamar mandi tidak boleh. Kalau zikir pakai hati boleh. Sehingga mereka biar enggak lupa gigit sesuatu, sorbannya misalnya, digigit biar enggak kelupaan zikir di kamar mandi. Karena saking kebiasaan zikirnya. Lah kalau kita belum sampai sana, ya semoga kita berusaha lah. Dan juga para jamaah sekalian, di akhirat nanti di padang mahsyar sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah berikan naungan kepada mereka tatkala di padang mahsyar yang tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Padang mahsyar itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat-riwayatnya, matahari itu dekat sekali, satu jengkal di atas kepala. Kalau jenengan turun ke Surabaya, ke Sidoarjo, panas gak kira-kira? Panas. Itu matahari jaraknya 149 juta kilometer, katanya Google. Katanya Google 149 juta kilometer, itu masih panas. Lah bagaimana kalau didekatkan satu jengkal di atas kepala? Itu sumuk pasti, panas sekali. Wonosalam saja, kalau pas ndak hujan itu ya cukup panas dan gerah di kamar. Padahal itu Wonosalam, belum gurun pasir, belum padang mahsyar nanti. Nah, di saat itulah ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seorang laki-laki ataupun perempuan, ataupun yang penting seorang muslim, laki-laki maupun perempuan, yang dia itu zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya dan menetes air matanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan dia tidak selamat di hari akhirat nanti. Enggak ada jaminan. Enggak ada jaminan kita bakal selamat. Pertama, tidak ada jaminan seorang muslim bakal mati di atas syahadatnya. Betapa banyak orang yang pada akhirnya murtad. Yang sekarang murtad itu dulunya itu kenceng gitu ya. Bahkan beberapa oknum PKI itu dulunya santri ya. Nah, kurang tahu ini, dengar-dengar seperti itu. Jadi para jamaah sekalian, enggak ada jaminan bahwasannya di akhir zaman nanti seorang atau kita semuanya akan mati di atas laut, tidak ada jaminan. Ada seorang, ana lupa namanya, dia adalah mantan ulama, ulama dulu itu, seorang ulama besar di Timur Tengah. Ana lupa namanya. Beliau ini sangat cerdas, sangat cemerlang. Namun pada akhirnya mencoba-coba untuk mendengarkan syubhat-syubhat, racun-racun pemikiran dari orang-orang ateis, dan pada akhirnya dia murtad dan jadi ateis. Na'udzubillahi min dzalik. Dan apabila kita meninggal dalam kondisi bersyahadat, maka enggak ada jaminan juga. Ya, insyaallah jaminan surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama meninggalnya dalam kondisi bertauhid, insyaallah jaminannya surga kata Rasulullah. Tapi para jamaah sekalian, belum tentu lancar langsung lurus ke surga. Ya kalau tersandung utang ke temannya, ternyata dia soleh orangnya tapi pernah zolim sama tetangganya. Kenapa? Waktu dia bikin hajatan misalnya, bikin acara nikahan, blokir jalan, jalannya dialihkan ke jalan sempit, tetangganya nyemplung ke jurang misalnya.
kan dia zalim seperti itu. Misalnya dia blokir jalan misalnya, kemudian otomatis jalannya kan sempit, terus jatuh dia. Ya kalau yang jatuh orang lain mungkin biasa-biasa aja, tapi kalau jatuh dirinya sendiri, kita sendiri yang jatuh, bayangkan kita misalnya bawa motor, bawa istri, terus bawa dua anak misalnya masih bayi, terus karena jalan terblokir terperosok jatuh dan anak masuk rumah sakit misalnya, memaafkan gak kira-kira, rela apa enggak kira-kira, jujur saja kira-kira rela apa enggak, saya maafkan mis, rumah sakit gak apa-apa, duit saya banyak misalnya gitu. Ya kalau selamat, kalau sampai meninggal gimana, meninggal atau misalnya bawa bapak kita atau bawa ibu kita, ternyata jalan diblokir, kita lewat jalan sempit dan jatuh, kalau sampai meninggal, apakah kita rela? Apakah gak zolim namanya? Dia banyak amal pahala, tapi tersandung masalah ini di akhirat nanti. Bahkan orang yang mati syahid, terbunuh di jalan Allah, berperang bersama Rasulullah misalnya, ternyata dia punya utang yang belum dia bayar, terus si pemilik harta gak rido. Ya, ya Allah, jangan dulu dimasukkan ke surga, dia masih punya utang ke saya, belum dibayar di dunia. Saya bayar sekarang boleh enggak? Enggak bisa, enggak ada duit di sana sudah. Bayarnya pakai apa? Pakai amal perbuatan, dikasihkan. Ya kalau yang didolimi satu orang, yang didolimi satu RT, satu desa, satu provinsi, satu negara, satu dunia, repot. Ya pada jam-jam sekalian, maka kita merasa takut kalau-kalau kita amal yang kita kerjakan jangan-jangan tidak diterima. Kita sholat misalnya, sudahkah kita ketahui pembatal-pembatal sholat itu apa? Kita sholat misalnya berwudu, pembatal-pembatal wudu sudahkah kita tahu? Wudhu kita apakah sudah sah sebagaimana wudhunya Rasulullah? Jangan-jangan pas kita wudhu ada satu dua misalnya di tangan misalnya, atau misalnya ada tangan yang terkena cat sehingga menghalangi air masuk ke kulit, atau pas di kaki kita ada sedikit apa namanya anggota tubuh yang tidak terkena air, yang enggak sah wudhunya, sholatnya enggak sah. Maka kembali ke masalah ini, para jamaah sekalian, tentunya kita semua berharap masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah pun mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti akan masuk surga, kata Rasulullah, semuanya masuk surga insyaallah, illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang enggak mau. Para sahabat heran, ya Rasulullah, surga itu kan enak sekali, kok ada yang enggak mau masuk surga, itu gimana ceritanya? Kata Rasulullah, apa? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad abah. Kata Rasulullah, yang taat kepada saya masuk surga, yang tidak taat kepada saya, ya berarti dia mah melebus surga, enggak mau. Baik. Jadi para jemaah sekalian, seorang muslim tidak ada jaminan ketika dia meninggal langsung masuk surga, kalau dia belum terbebas dari dosa-dosa, terutama dosa kepada sesama manusia. Kalau dosanya sama Allah, urusannya gampang. Taubat sama Allah Ta'ala, selesai urusan. Masalahnya, kalau dosanya sesama manusia dan manusianya enggak rito, itu masalahnya di situ. Makanya kita yang pernah mendolimi orang, ya dicarilah orangnya. Siapa dulu ya yang pernah saya pukul itu ya? Siapa dulu yang, oh dulu pernah beli gorengan 10 tapi ngakunya 2. Dulu pernah beli barang di toko tapi belum bayar, tapi minta kembalian. Itu banyak terjadi di kantin sekolah biasanya. Itu ambil jajan, belum bayar, minta kembalian gitu ya. Itu gak hilang, masih ada catatannya itu. Nah, para jemaah sekalian, kita kembali ke warajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu, laki-laki atau perempuan yang tatkala sendirian berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, menetes air matanya, luluh hatinya karena takut
azab Allah Subhanahu wa taala dan berharap masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menyebabkan kita semuanya nanti salah satunya mendapatkan naungan di padang mahsyar tatkala matahari sejengkal di atas kepala. Dan tentunya kita perlu introspeksi diri. Tatkala kita khusyuk di hadapan para manusia itu gampang. Menjadi soleh di hadapan manusia itu gampang. Tapi yang sulit adalah menjadi soleh tatkala sendirian. Tatkala tidak ada yang melihat dan hanya Allah yang mengetahui. Itu sulit sekali. Orang itu gampang kalau sholat sunnah di keramaian itu gampang. Orang itu akan gampang sedekah di depan kamera. Itu akan lebih gampang. Ada itu ya, siapa itu ya? Zaman sekarang kan banyak ya. Sedekahnya dibikin konten. Di-upload bagi-bagi duit di jalan gitu ya. Kemudian nanti difoto di kamera gitu ya. Jangankan apa namanya sedekah ya. Salat saja. Itu kalau menjelang pemilihan umum salatnya beberapa paslon, beberapa calon itu di kamera, direkam. Softnya itu dibikin sedemikian rupa biar masuk kamera gitu ya. Ada yang pura-pura nyemplung ke kali gitu ya. Pokoknya kalau musim-musim pilihan itu pada turun gunung gitu ya. Tapi para jamaah sekalian, jadi tidak akan pernah berkumpul dalam seorang hamba yaitu apa? Api neraka dan rasa takut atau menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang menangis takut karena Allah Subhanahu wa taala maka berpotensi untuk selamat dari api neraka. Juga dalam satu riwayat ada seorang laki-laki Badui, orang Badui itu orang polos. Mereka hidup di pedalamannya orang Arab itu ya, di gurun pasir. Mereka itu sangat polos sehingga ada sebagian mereka yang masuk ke masjid kencing di pojokan. Para sahabat geger itu. Mau disingkirkan, kata Rasulullah jangan. Nanti kalau disingkirkan, ya kencingnya malah nyebar kemana-mana. Orang Badui itu ya seringkali gak sopan, datang ke Rasulullah ditarik bajunya. Ya Rasulullah, minta duit. Gitu ya. Orang Badui seperti itu. Dan orang Badui itu kalau tanya, karena saking polosnya, ngawur tanya, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Dan para sahabat itu seweneng kalau ada orang Badui datang. Karena para sahabat itu kan sebenarnya pengin bertanya kepada Rasulullah. Tapi sungkan sekali, sangat-sangat sungkan. Sehingga ada orang Badui datang, wah ini pasti tanya yang aneh-aneh ini, seneng sekali. Gitu ya. Orang Badui ini polos dan simpel orangnya bertanya, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kasrat alai. Wahai Rasulullah, syariat Islam itu macam-macam banyak sekali. Saya itu sampai bingung yang mana yang harus saya utamakan, yang mana yang harus saya kerjakan duluan. Kata Rasulullah apa? Dia melanjutkan, fambi'ni min habisyai'in atashabbathu bihi. Kabarkan kepadaku satu saja yang gampang, yang saya bisa lakukan, pahalanya besar. Jadi dia itu minta amalan yang simple, mau dikabari amalan jihad kok. Sepertinya orang ini duit gak punya, keterampilan pedang gak punya, modalnya banyak gitu ya. Minta yang gampang, yang simple, murah, gratis, dan semua orang bisa lakukan. Kata Rasulullah apa? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Yaitu lisanmu senantiasa basah karena berzikir sama Allah Ta'ala. Itu pahalanya sangat-sangat besar sekali para jamaah sekalian. Baik, sudah masuk waktu saya insya Allah.
akan kita sambung di pertemuan yang datang. Masih ada beberapa bagian. Mau saya percepat ke iman karena banyak faedah yang kuatirnya terluput dan tidak tersampaikan. Insya Allah akan kita sambung di pertemuan yang akan datang. Bi'idznillah tabaraka wa ta'ala. Mungkin cukup ya, sampai sekian dulu. Semoga yang kita pelajari mendapatkan barokah dan rahmat, manfaat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.